Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini Daeng berkesempatan lagi untuk nge-review di daerah Bogor. Kebetulan agenda kita atau jadwal kita ini atau Daeng mau ke Puncak main. Apakah nanti sempat ke Cianjur atau Sukabumi dan sekitarnya, kita lihat nanti ya. Namun minimal sekarang ini Daeng coba karena kebetulan memang juga lagi free ya. Untuk bulan depan ada jadwal keluar kota lagi, jadi mumpung sekarang santai jadi kita manfaatkan untuk bulan ini atau akhir bulan ini nge-review di daerah Bogor dan sekitarnya. Oke? Seperti apa keseruan Daeng, ikuti terus channel Daeng, jangan lupa di support semua channel Daeng ya. Di subscribe, like, dan share biar Daeng makin semangat. Oke? Kita lanjut ke dalam. Video real terkini ya sahabat Daeng, di hari Sabtu malam Minggu. Lokasi ini di Cianjur. Setelah berapa bulan Daeng gak kena hujan, alhamdulillah sekarang hujanan nih. Mudah-mudahan ini bisa pertanda baik untuk seluruh rakyat Indonesia.
Mantap. Oke, kita close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, alhamdulillah Daeng sudah nyampe di Pastur ya. Sekarang Daeng mau nge-review di Bandung ya. Jadi video terbaru yang Daeng buat ini setelah kemarin di Surabaya, kita akan ke Bandung ya. Sudah nyampe di Pastur. Ini agak padat. Kita akan lihat suasana terkini di lapak-lapak atau di beberapa lokasi usaha yang ada di Bandung. Jadi yang mau di review, lihat sekarang juga. Oke, sahabat Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Daeng berkesempatan lagi untuk update di salah satu lapak yang menarik di sini di Bandung ya. Jadi di Bandung ini karena pas saya nyampe di sini hari Sabtu, berarti kita malam mingguan di sini kita cari hotel ntar malam, paling 1 hari 2 hari lah di sini sambil cuci mata ya. Tapi sebelum Daeng check in ke hotel, kita review dulu nih beberapa lapak yang ada di Jalan Kumpul ya. Sebenarnya lapak ini udah beberapa pernah waktu itu saya review. Nah, namun sekarang kan sudah lama nih kita nggak update nih, kita mau update lagi nih lapak yang ada di lokasi. Lapak Pakde aja. Udah tahu. Lapak Pakde ya? Nah, itu namanya lapak Pakde. Pokoknya kalau kesini bilang aja lapak Pakde itu depan apa nih? Ada toko cat. Sumberjaya. Sumberjaya tuh toko cat Sumberjaya. Di sini banyak koleksinya. Di sini saya perhatikan mulai dari jenis virus, bacan, dan juga beberapa karakter batu lain yang kemungkinan teman-teman tertarik untuk nambah koleksi ya, atau buat jual lagi juga insya Allah dapat lah. Coba kita langsung ke poinnya. Ini tadi pas opening itu kita openingnya di jenis virus nih. Tuh. Ini menarik virusnya karena dasarnya hitam, udah gitu ringnya udah perak nih. Ini berapa? Lepas ya Allah. Gipiro, 4,5 persi maksudnya, persi. Ubay, oh ini Ubay, ring perak ya. Nah tuh ini ringnya perak, untuk karakternya atau gennya ini Ubay. Unik juga nih, jarang-jarang nih badan hitam nih. Ubay. Pokoknya kalau mau nawar, mau kepo-kepo, nanti di akhir video kita minta nomor telepon ownernya. Jadi teman-teman yang nonton video saya, jangan telepon ke saya, teleponnya ke ownernya, karena bukan saya yang punya batu. Jadi telepon ke yang punya batu. Ini banyak banget nih virusnya nih. Ini apa nih? Ini persi. Itu persi nih? Oh ini nih persi nih. 600. Nah, berapa? 600. Ini 600 sudah perak handmade ya? Oh 600 ribu, ini jenis persi ya. Cakep nih. Unik nih ringnya. Enggak umum. Tuh. Ini udah di chrome nih, di apa namanya, di pinggirannya di chrome. Kalau ini masih warna dasar. Ini tebel ini kayaknya nih. Peraknya lumayan tebel ya. Nah, tuh lihat tuh, kelihatan dari sini. Ini peraknya aja udah lumayan ini. Jadi nggak perlu diganti lagi ringnya, tinggal make. Oke, yang mana lagi B? Aduh, aduh. Angel, Atos. Ini apa dia? Sama, virus. Sama, persi juga? Persi. Ah, persi. Tapi dia alpaka kayaknya. Oh, perak juga? Oh. Jadi virusnya rata-rata udah perak ringin. Ini kayak pancawarna malah ini. Jadi virus rasa pancawarna lah gitu ya. Ini anu pada ya Pak, tembaga ya seratnya. Ada tembaganya tuh, serat tembaga. Unik nih tuh.
Ini kalau kita jeli ngelihat ini kayak ada motif nih. Ini mesir-mesir nih. Nah, itu ada mesir satu tuh. Ring perak juga ya? Ya, perak semuanya. Nah, ini mesir punya nih. Lumayan rapi juga nih uratnya nih. Ring perak. Mahar berapa nih? 700. Nah, 700.000 nih. Mesir punya nih ring perak. Peraknya juga lawasan udah nih. Udah body glass ya tuh, udah body glass. Ini ukuran jarinya mungkin 8 apa 9 ya? 9 ya. Nih, ringnya ukuran 9. Tapi gampang lah kalau dirubah ukuran mah karena perak kan lebih simpel. Mantap. Mana lagi, Be? Pade. Ini yang opal ini virus juga. Sama, oh, sama Persia ya? Persia. Oke, tuh. Di sini juga ada yang lostun-lostun ini ya. Lostun-lostun. Terus yang bacan apa tuh? Bacan. Ini, berapaan dia nih? Bacan ini 300. Wah, ringnya alpaka. Alpaka krum nih, bacan doko. Tinggal pakai dah pokoknya mah. Langsung merapat. Mana lagi, Pakde? Maaf. Ah, ini lagi nih. Ini bentuknya dia opal, kalau tadi agak pandan ya. Nah, kalau ini yang opal nih. Udah lumayan ngegiwang juga ya. Nah, ini berapa nih, Dek? 350.000 ring alpaka super. Ya, alpaka ya. Ring alpaka tuh. 350.000. Ini sama atau bukan? Sama. Ini lebih gede nih. Oh, ini perak ya. Kalau ini ring perak nih tuh. Ini lawasan juga kayaknya ringnya nih. Berapa nih, Pakde? 500. Tuh, masih terjangkau nih harganya nih karena peraknya juga udah lumayan maharnya nih. Berarti Pakde dibuka tiap hari, Pakde ya? Tiap hari. Dari jam berapa biasanya? Apa ini? Wah, wow, diumpetin yang bagusnya nih. Ini gulau apa doko? Doko sih, majiko. Ambil kristal gitu. Oh, oke, okay. Doko majiko ring perak juga ya? Ya. Tuh. Itu di harga net atau harga penawaran? Penawaran. Harga penawarannya. Tuh teman-teman, kalau misalkan mau nawar nanti langsung ke kontak person ownernya aja ya. Ini lumayan ngegiwang juga nih. Tuh, nggak usah di center mat tembus. Tuh, ah. Apa deh, babin lagi. Wah, banyak. Oh, ini kita juga ada nih. Solar apa nih? Aceh. Aceh punya nih. Ring perak juga kayaknya. Waduh. Berapa, Pak deh? 300. Eh? 300.000. Ini mah bukan oleng lagi. Batunya aja itu. Batunya aja itu 4,5-an kalau udah kristal begini nih. Dan ini jaminan natural nih, teman-teman. Ring perak tuh harga oleng katanya. Ada. Harga oleng aja ini. Harga oleng ayo. Edisi spesial ya. Ini untuk kayak siaran langsung aja Mister Oleng. Mister Oleng. Jakarta itu ada tuh. Wah. Mister Oleng. Cakep lo ini. Hobi. Mana lagi? Ada lagi? Murah itu tadi tuh, perutnya ringnya udah perak lagi. Kalau ini ring alpaka nih ya? Alpaka, tapi sama satu bahan ya kayaknya jenisnya. Nah, kalau ini berapa nih yang ring ini? 200.000, mendingan no. Beda 100.000 udah dapat perak. Tuh, banyak dikasih pilihan sama beliau nih. Tuh. Nice, mantap. Nah kalau ini nih, ini apa di sini maksudnya? Aceh juga. Indocrest, oke. Okay. Berapa dia, Pakde? 350.000. Ini dibentuknya sama di kayak agak mandan ya. Oh, agak mandan. Kalau di beberapa tempat itu kalau diginiin, klepnya main atau kayak ngegiwang, pas dicek ada lapisan. Kalau ini mah benar-benar alami ya. Tuh, tanpa ada lapisan tuh.
mantap. Harga oleng dah pokoknya. Ini apa ya? Aman apa, Pak? Ini batu ini. Batu oh, cewek. Ini. Batu cewek itu. Oh. Wow. Batu female. Cewek asli itu tengah. Alam lagi nih ya, natural alam ya. Alam natural itu. Berapa, Pak, deh maharnya, Pak, deh? 400 ribu nih. Unik, batu unik gitu. Tuh. Ini buat kolektor cakep ya, buat kolektor-kolektor. Yang unik-unik kan kolektor. Oh. Ada lagi nih banyak yang di masjid nih. Nah, ntar ke situ, ntar ke situ. Ya. Ini apa nih? Yaman apa nih? Yaman. Yaman. Ini harga oleng juga? Harga oleng. Oh, berarti nanti saya bikin judul di sini lapak harga oleng termurah. Mantap. Ah, ya, biar viral nih di sini nih. Apa pade harga oleng? Iya 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 iya. Ya. Ini ada dasar itunya pada combongnya, tembok. Ya, ini yang combong ini biasanya kan teman-teman itu katanya susah nyari pasangan. Sebaiknya pakai combong, katanya bagus buat daya tarik. Nah, kalau teman-teman yang mau nambah istri lagi susah, nah ini pakai beginian pasti gampang nambah istrinya. Kalau nggak nyampe di rumah tutup panci melayang. Tuh, coba lihat tuh, ada dasar combongnya tuh. Dan ini alam ya, pada natural ya. Alam. Tuh, ringnya alpaka super. Ya, alpaka ukir aja. Oke, benar. Mahar tadi berapa? Mana? 400 di harga penawaran atau sudah net? Sudah net. Nah, sudah net. Jadi teman-teman kalau datang ke sini pas mau ke permohonan enggak ada potongan harga, pokoknya sudah net. Tapi banyak yang lain, cuman saya referensi ke sini karena ini aman. Dia kalau gini cibet apa-apa? Banyak. Jenisnya kan ada Yaman macam-macam tuh. Iya. Macem-macem. Ada yang cibet, ada apa lagi tuh. Tapi ini hitamnya bagus dia, Pak, deh. Natural lah ya, ya tuh. Tuh. Pokoknya ini mah Yaman. Ada combong lagi. Yang lain ada Yamannya lagi? Ini doang. Nah, ini bacanya ini berapa nih? 150.000. Tuh, rata tuh 150.000 tinggal make. Tuh. Nah, ini enak nih warnanya nih. Hai, mantap, mantap warnanya nih. Rata 150 harga oleng. Terus yang ini berapa nih? Mana? Oh, itu mah 250. 250. Beda cepe sama ini ya. Ini kan jumbo-jumbo dia. Ada yang Lostun Alpirus? Nah, ini Alpirus ya. Kurang bagus. Oh. Pokoknya mau Lostun mau yang udah diikat ada tuh permata juga ada tuh ruby. Ini juga nih virusnya nih. Tuh. Ini yang di sini berapaan dia nih? Yang kayak gini. Oh, berarti dari harganya di lapak ini tuh dari harga 50 ke atas lah ya. Nih, ada harga 50. Harga oleng pokoknya, ada harga ada kualitas sebenarnya ya. Jadi tetap ada optionnya. Oh, ini kayak doko kembang ini. Kembang. Oh, bacan kembang. Berarti bukanya tiap hari dari jam berapa nih, Pak De? Jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Hampir tiap hari. Tiap hari. Oh, bukan cuma weekend aja ya, tapi tiap hari. Nah, izin kontak person yang bisa dihubungin kalau teman-teman mau kesini berapa nomornya? 0859 232 14 101 dengan Pade atau lapak ya, oleng. Ya, lapak itu bisa by phone atau via WhatsApp, Pade ya? Ya, bisa. Oke, okay, siap. Siap-siap, Pade. Makasih banyak, Pade, sudah dikasih izin nge-review. Mudah-mudahan setelah kita naikin makin ramai lagi usahanya dan makin berkah tentunya. Sukses selalu. Oke, sahabat Tengin, tadi liputan pertama kali di lokasi ini karena kan baru nyampe juga nih. Bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi atau buat jual lagi, itu salah satu referensi dari Tengin. Karena harganya juga saat ini lagi oleng. Jadi jangan tunggu lama-lama. Insya Allah malam ini kita tayangin atau enggak sore ini. Jadi cepat langsung dikepoin. Dan yang kedua, jangan cuma nonton kalian ya. Beli. Banyak kan cuma nonton, tidak beli. Pokoknya support pelapak itu dengan beli, bukan cuma nonton. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita closing di sini nih. Yang hitam-hitam di sini nih.